3. Berpikir kritis. Terdapat suatu tabung dengan jari-jari R dan tinggi tabung adalah T. Ini adalah sket tabungnya. Jari-jarinya R dan tingginya adalah T. Ya, ini putus-putus ya. Ini jari-jarinya R, ini tingginya T. Di mana R lebih kecil dari T. Misalkan tabung tersebut memiliki volume V dan luas permukaan L. Apakah mungkin V sama dengan L? Ya, jadi jawabannya adalah mungkin. V sama dengan L. V adalah PR kuadrat kali tinggi, ya, luas alas kali tinggi. Sedangkan L adalah 2BR, ya, dalam kurung R tambah T. Ya, jadi ini V bisa kita coret, ya, R bisa kita coret. Ya, ini maka ini adalah R. Ya. Jadi RT ya, ini akan sama dengan 2 R tambah T. Sehingga dengan perkalian silang kita bisa buat pernyataan setengah sama dengan R tambah T dibagi RT. Maka setengah sama dengan R dibagi RT ya, ditambah T dibagi RT. Maka setengah sama dengan, nah, R-nya ini bisa dicoret. Ini tinggal 1 per T ya, tambah ini T-nya yang dicoret. Ini menjadi 1 per R. Dan ini adalah yang ditanyakan ini, 1 per R tambah 1 per T. Baik, ini adalah pembahasan dari nomor 3.